Halo guys, welcome back to my channel. Halo, ketemu lagi di channel yang ini. Nah, apa kabar kalian semuanya? Semoga bahagia selalu ya. Amin. Oke guys, nah di video kali ini saya mau berbagi informasi atau tutorial bagaimana cara daftar Panda Remit menggunakan link. Nah, link ini khusus dari saya ya. Nanti kalian bisa terhubung dengan saya. Khusus untuk kalian yang menggunakan link saya, nanti saya akan bisa bantu kalian kalau bingung-bingung cara daftarnya. Kalian bisa menghubungi di WA saya di 9854-9391. Nah, kenapa sih menggunakan Panda Remit? Nah, Panda Remit ini adalah aplikasi pengiriman uang ke berbagai negara ya. Lebih dari 30 negara di dunia kita bisa transfer uang. Jadi, kalian bisa kirim ke Indonesia, kirim ke Malaysia, kirim ke Singapura, Taiwan, dan lain sebagainya. Lebih dari 30 negara di dunia. Nah, untuk pendaftaran melalui link ini, kalian biaya gratis di pengiriman awal, kemudian kurs tinggi ya, dan minimal untuk pengiriman $100 Hong Kong, maximal $30.000 Hong Kong. Wow, keren banget kan? Kita bisa kirim uang sebanyak mungkin, tapi hati-hati untuk kalian yang ada di Hong Kong, jangan menerima bantuan pengiriman untuk teman ya, karena di Hong Kong itu ketat banget, jangan sampai kita dicurigai sebagai pencucian uang. Jadi manfaatkan aplikasi kalian sebaik mungkin, digunakan sendiri ya. Nah, untuk teman kalian yang mau nitip transfer, suruh mereka untuk download aplikasi Panda Remit melalui link dari saya ini ya. Nah, gimana sih untuk top up di Panda Remit? Nah, kalian harus mempunyai aplikasi pembantu yaitu WeChat, Alipay, dan juga bank-bank yang ada di Hong Kong untuk top up. Nah, pengirimannya secara FPS atau transfer ya, dari WeChat, Alipay, dan bank-bank yang ada di Hong Kong. Oke, sebelum ke tutorialnya, tentunya dukung selalu channel yang ini dengan cara subscribe, juga like, juga share ke sosial media kalian ya. Thank you for supportnya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke guys, ini adalah link dari aku. Nanti saya kasih di deskripsi dan juga di kolom komen. Kita tap untuk masuk, kemudian kita ke menu bahasa, kita pilih bahasa. Nah, ini opsional ya, aku pilih bahasa Indonesia. Kemudian kita tap confirm. Nah, masuk di kolom ini ya, kita masukkan kode negara. Karena saat ini saya berada di negara Hong Kong, untuk pendaftaran nomor Hong Kong kita pilih yang bendera Hong Kong. Setelah itu masukkan nomor telepon yang akan didaftarkan. Kalau sudah, kita tap untuk mendapatkan kode verifikasi. Kode verifikasi akan dikirim melalui SMS dalam hitungan 60 detik ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan SMS, kita langsung masukkan di kolom silahkan masukkan kode verifikasi. Setelah selesai, kita langsung tap untuk segera mendaftar. Pendaftaran berhasil. Unduh aplikasi untuk pengalaman yang lebih baik. Tap untuk mendapatkan aplikasi. Kita tap masuk, otomatis kita akan ke Play Store Google. Install aplikasi Panda Remit. Nah, kalau sudah selesai tampilannya seperti ini, langsung aja kita buka.
Lokasi geografi diperlukan untuk mengkontrol informasi identitas pengguna dan risiko transaksi. Kita tap untuk menyetujui. Terus kita tap saat aplikasi digunakan ya. Nah, kita ini sudah masuk di menu PandaRemit. Tap gambar orang pojok kanan bawah ya. Nah, akan muncul seperti ini. Hai, selamat datang kembali. Persiapan, apa yang perlu saya siapkan sebelum melakukan pengiriman uang? Jadi kita sentuh lengkap atau kita sentuh masuk atau mendaftar. Siapkan KTP dan juga paspor untuk verifikasi identitas agar bisa digunakan untuk kirim uang. PandaRemit mengirim dengan cepat, menerima lebih banyak. Nah, langsung aja kita tap untuk daftar. Tap untuk pilih dari negara atau wilayah mana Anda akan mengirim uang. Nah, di sini aku pilih Hong Kong. Kemudian masukkan nomor ponsel kalian. Setelah itu, kalau sudah selesai, kita kirim kode. Kemudian sentuh untuk kirim kode. Kita akan mendapatkan kode verifikasi dari PandaRemit ya. Nah, berada di bawah ya. Kode verifikasi yang bawah yang berlaku selama 10 menit. Jangan lupa untuk centang kemudian tap daftar. Nah, sampai di sini pendaftaran nomor telah berhasil dan kalian bisa melakukan verifikasi ID ya. Untuk video cara verifikasi ID nanti saya kasih linknya di deskripsi. Oke guys, demikian tutorial dari channel yang ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dukung selalu channel yang ini dengan cara subscribe, juga like, juga share ke sosial media kalian ya. Thank you for supportnya, see you next video and bye bye.